Panggil Bahasa Indonesia. Saatnya kompetisi Istana Pasir. Tahukah pantai berpasir menyenangkan? Kita main di pasir di bawah mentari. Kita bangun istana di sini. Buat besar, buat kecil, buat yang terbaik. Cobalah, 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 coba. Cobalah, jangan nyerah. Yuk, yuk, ayo. Senangnya belajar tunggu. Bagus sekali, Baby John. Yeah! Yeah! Tiap kali bangun sesuatu selalu jatuh. Kita kerja sebagai tim, tak perlu cemberut. Ku sudah sangat marah sejak pertama. Tak apa, coba lagi. Kau sangat pintar. Cobalah, cobalah, cobalah. Sekarang? Iya. Kami
kami. Kami main ke pantai, sungguh senangnya. Aman di pantai. Hati, hati, pasir jangan kena mata. Hati, hati, saat buat istana pasir. Hati-hati dengan pasir. Kena kemana? Matamu. Kami lari di pantai. Kami suka lari di pantai. Kami lari di pantai. Maukah kau ikut? Kami lari di pantai. Tempat favorit kami. Kami lari di pantai. Rasanya bebas. Aman di pantai. Saatnya berteduh. Kita berteduh, saatnya berteduh saat terlalu panas. Kemana kita? Ke tempat teduh. Nyaman dan dingin. Yeay, yeay, yeay. Kita renang di pantai, kita suka renang di laut. Harus apa? Waspada. Saat lihat apa? Ombak besar. Kami suka pantai. Aku suka pantai. Lihat apa yang kami temukan, Baby John. Ini patah harta karun. Lihatlah. 1, 2, 3, dan 4. Kita sedang di petualangan pantai dan peta harta karun. Kita sedang di petualangan pantai. Apa itu? Itu kepiting ini yang mereka lakukan. Kak, kau bisa lakukan juga. Itu kepiting ini yang mereka lakukan. Kak, ku bisa lakukan juga. Kita sedang di petualangan pantai. Yuk bersenang-senang. Bagus, kita menemukan yang nomor 1 di peta. Ayo kita cari yang nomor 2. Lihat, Baby John. Kita sedang di petualangan pantai dan peta harta karun. Kita sedang di petualangan pantai. Tapi apa itu? Itu burung ini yang mereka lakukan. Flap, kau bisa lakukan juga. Itu burung ini yang mereka lakukan. Flap, ku bisa lakukan juga. Kita sedang di petualangan pantai. Yuk bersenang-senang. Wow, bagaimana cara kita menyeberang? Kita sedang di petualangan pantai dan peta harta karun. Kita sedang di petualangan pantai. Apa itu? Itu perahu ini yang mereka lakukan. Ciprat. Kau bisa lakukan juga. Itu perahu ini yang mereka lakukan. Ciprat, ku bisa lakukan juga. Kita sedang di petualangan pantai. Yuk bersenang-senang. Dalam perjalanan ke nomor 3. Kita sedang di petualangan pantai dan peta harta karun. Kita sedang di petualangan pantai. Wow, apa itu? Itu ikan ini yang mereka lakukan.
lakukan juga. Kita sedang di petualangan pantai dan peta harta karun. Kita sedang di petualangan pantai, yuk bersenang-senang. Lihat Baby John. Oh tidak, balonnya. Jangan khawatir, ayah akan mengambilkannya untukmu. Jika kau jatuh dan luka, bukan bantumu senyum. Jika kau jatuh dan luka, bukan bantu jadi lebih baik. Apa yang kita punya di dalam sini? Terima kasih, Bayi John. Ini sembuh seperti sebelumnya. Oh, lebih baik. Jika jalan dari dapur, perhatikan langkahmu. Jika kau jatuh dan luka, bukan rawatan sembuhkan lukamu. Oh, ayah, ayah tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita oleskan salep, tutupi, dan selesai. Jika bermain di taman, hati-hati kepalamu. Jika kau luka di taman, bukan rawatan sembuhkan lukamu. Ini ambulansnya datang, ayah. Ini Bayi John, berikan pada ibu. Ini akan membuatmu lebih baik. Jika main balok susun, bereskan semuanya. Jika kau jatuh dan luka, ayah tidak apa-apa. Bukan rawatan sembuhkan lukamu. Siap menyelamatkan. Ayah cepat-cepat. Ini sayang. Jika barangmu tak rapi, kau bisa tersandung. Jika kau jatuh dan luka, bukan rawatan sembuhkan lukamu. Ups, maaf ayah. Ayah, kami datang. Jangan khawatir sayang, kami akan merawatmu. Jika kau di kamar mandi, perhatikan langkahmu. Jika tergelincir dan luka, bukan rawatan sembuhkan lukamu. Oh sayang. Bayi John, itu lautan. Wow. Oh, apa kau lihat kepiting itu, Bayi John? Ayo, Bayi John, ayolah kita berenang. Jangan dulu, anak-anak. Pakai sunblock dulu sebelum berenang agar kulit kalian tidak menghitam. Kalau kau suka laut, gosok wajah. Kalau kau suka lotion, gosok wajah. Gosok depan dan belakang dan pakai topimu. Kalau kau suka laut, gosok wajah. Baiklah anak-anak, kalian bisa main di air. Jangan takut, John sayang. Ayo, kita lakukan bersama-sama. Wow, wow.
Kalau kau suka laut, injak bumi. Kalau kau suka laut, injak bumi. Air datang dan pergi, ada pasir di kaki. Kalau kau suka laut, injak bumi. Hey, tidak apa-apa bayi John. Lihat, lubangnya membentuk kolam kecil. Ayo kita main bersama dengan kepiting itu. Kalau kau suka main, bilang hore. Kalau kau suka main, bilang hore. Kalau kau suka main, sanggul lompat-lompat. Kalau kau suka main, bilang hore. Hore! Tidak apa, bayi John. Bermain di pasir menyenangkan. Ayo bermain. Kalau kau guling-guling tepuk tangan. Kalau suka guling-guling di pasir. Saat main di laut, banyak pasir menempel. Kalau kau guling-guling tepuk tangan. Ini menyenangkan tapi gatal. Ayo kita bersihkan diri kita dengan air. Oh, air lautnya asin ya? Hey, ayo kita buat istana pasir. Kalau bangun istana, ambil pasir. Menara kerajaan akan megah. Hiaslah dengan batu dan cangkang yang besar. Kalau bangun istana, ambil pasir. Bayi John, kastil kita luar biasa. Ya, indah sekali. Wah, sepertinya ada yang mau tinggal di sini. Kita sudah buatkan rumah untuk kepiting kecil itu. Hai anak-anak, apa hari ini kita akan jalan-jalan? Ya! Apa kau suka topiku, kawan? Oke semua, kalian sudah siap ke akuarium? Kita akan lihat banyak makhluk laut. Baiklah, 3, 2, 1, kita mulai. 6 anak kecil duduk di bis kuning, semangat ingin lihat-lihat. Oh ya! Yeah. Senangnya naik bis, hari baru dimulai. Kita ke akuarium. Hai semuanya, selamat datang di akuarium. Aku pemandumu dan ini penguin kami, Flippy. Dia penolongku. Kami akan memandumu bersama-sama dalam petualangan ini. Baiklah, kau boleh ikuti Flippy. Ayo masuk. Lihat banyak ikan menari dan goyang. Ada yang besar dan kecil. Oh wow! Ada kuda laut, mereka berpasangan, nari dan main sepanjang hari. Yuk, yuk! Ayo teman-teman, ayo ke pertunjukan selanjutnya. Lihat penyelamnya, ya ini tunjukkan dia. Kita pakai topi, lakukan tip dan tap, kakinya kemana-mana. Tip, tap! Tarian yang bagus. Baiklah, kemari teman-teman. Ada petualangan lain yang menunggu kita. Ini ubur-ubur, mereka bergoyang. Hai teman-teman, kita akan pergi ke kolam sentuh. Oh, lihat kolam sentuh. Ayo jalan. Yeay. Lihat ikan lucu, lihat ikan lucu.
manisnya. Mereka renang ke arahmu. Yap, yap. Jadikan ikan teman sebelum hari berakhir. Ayo buat wajah yang lucu. Ada apa semuanya? Ada bintang laut. Tidak apa-apa, Baby John. Dia bintang laut yang ramah. Ini dia. Sekarang kita kembalikan dia ke air ya. Oke? Baiklah, saatnya keluar. Kan punya lebih banyak makhluk laut untuk dilihat. Penguin sepertimu yang senang bermain dan berenang bersama teman. Lumba-lumba melompat, ramah dan menyenangkan. Yuk hitung saat mereka lompat. Dua, hai teman-teman, apa kalian bersenang-senang di akuarium? Oh, aku rasa kau punya murid baru, Bu Hana. Begitu rupanya. Baiklah, 3, 2, 1, kita mulai. Dah teman-teman, datang kembali. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima pancingan. Sini, biar ibu bantu. Hahaha.
Tua dapat mah, ku ingin tangkap ikan. Nam ju pan lan lu, lalu kan ku lepaskan. Kenapa dilepas? Ku ingin dia tumbuh jadi ikan besar. Keinginan semua ikan. Fatma, hey, ku tangkap kepiting. Nem ju pan lan lu, kan ku lepaskan lagi. Kenapa kau lepas? Ku harus kembalikan. Ikan harus berenang. Lihatlah mereka senang. Ayo bertukar. Fatma, lihat ku tangkap siput. Nam ju pan lan lu, kan ku lepaskan lagi. Kemana dia pergi? Dia pergi ke bawah bermain dengan ikan. Mereka di mana-mana. Wow. Aku dapat. Tua dapat ma, apa yang kan ku tangkap? Nam ju pan lan lu, dia kan kembali lagi. Ku mau tangkap ikan, itu keinginanku. Teruslah coba, kau pasti bisa, ayo. Tua dapat mah, ku mau tangkap ikan. Nam ju pan lan lu, kan ku lepaskan lagi. Kenapa kau lepas? Ku ingin dia tumbuh jadi ikan besar. Keinginan semua ikan. Hewan seperti harimau tinggal di hutan rimba. Di hutan rimba ada monyet dan burung-burung juga dengan beragam warna. Apa kau ingin melihat mereka, Bayi John? Itu ide yang sangat bagus. Kedengarannya itu sangat menyenangkan. Kami pergi ke kebun binatang. Kami pergi ke kebun binatang. Kami pergi ke kebun binatang. Ikutlah denganku. Banyak hewan di sana. Harimau, monyet, dan gajah. Kami suka hewan, kamu bagaimana? Ayo ke kebun binatang. Selamat datang di dunia binatang. Silakan. Terima kasih, Tuan Zebra. Kuda Nil berendam di kolam agar dia tetap dingin. Ibu, ayah, dan bayinya, mereka keluarga kuda Nil. Bayi kuda Nil buka mulut, gigi dan moncongnya besar. Dia menjulurkan lidah. Dia kuda Nil yang bahagia. Bayi John, ibu rasa dia ingin bermain denganmu. Bayi John, kau punya teman baru.
susu dia kan mendengkur. Beli susu dia kan mendengkur. Seperti bayi yang berbulu, anak harimau lucu. Ayo, pertunjukan monyet akan segera dimulai. Tuan dan Nyonya, putra dan putri, aku persembahkan padamu yang mengagumkan. Oh tidak, monyet aneh. Pertunjukan masih belum selesai. Kita mau pergi kemana, Bu? Ibu juga tidak tahu. Di puncak pohon ada apa? Di puncak pohon ada apa? Hewan apa yang akan kita lihat? Di kebun binatang. Lihat jerapah sangat tinggi. Lihat jerapah lehernya panjang. Mereka lapar, yuk beri makan. Beri jerapah makanan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ini semudah memakan kacang. Sampai jumpa di bawah sana. Kita meluncur turun ke bawah. Kita meluncur turun ke bawah. Apakah mau ikut dengan kami? Meluncur bersama. Ada apa di bawah seluncuran? Yuk cari tahu, yuk jalan. Kita akan dapat kejutan besar. Seluncuran di kebun binatang. Lihat itu. Kalian tiba tepat pada waktunya untuk parade. Ini fantastis. Lihat gajah di parade. Lihat gajah di parade. Lihat mereka baris dan main. Seperti di pesta besar. Senangnya di kebun binatang. Senangnya di kebun binatang. Kami senang bagaimana denganmu. Senangnya di kebun binatang. Apa kami boleh kembali lagi besok? Mungkin,